Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Buat teman-teman yang biasanya lagi mengerjakan atau mencatat tugas dari HP, membaca berita dari sosial media, entah itu Instagram atau Twitter, tiba-tiba layar HP mati. Nah, tentu hal ini itu sangat mengganggu. Bahkan tidak hanya sekali atau dua kali, tapi sudah berkali-kali. Ternyata setelah teman-teman cek, tampaknya layar tidur HP diatur 15 detik saja. Memang tujuannya untuk menghemat daya HP, akan tetapi hal ini justru mengganggu karena setiap 15 detik sekali atau jika tidak ada pergerakan di layar, layar HP akan tidur atau mati. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara memperlama layar mati di HP Vivo atau mengatur waktu layar tidur. Di sini saya pakai HP Vivo tipe Y33T. Jika punya teman-teman berbeda, silakan sesuaikan saja. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Langkah pertama di sini, silakan teman-teman buka aplikasi pengaturan. Kemudian silakan cari menu tampilan dan kecerahan. Kemudian di sini cari waktu tunggu layar. Nah, di sini saya setel 15 detik. Jadi untuk layar mati itu lebih cepat ya. Nah, untuk mengaturnya atau memperlama, silakan bisa pilih yang 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit atau yang 30 menit. Misalnya di sini saya pilih yang 30 menit. Nah, oke, ini sudah berhasil. Layar HP akan mati setelah 30 menit, lebih lama dari yang tadi. Jadi teman-teman lebih tenang atau tidak terganggu untuk mengerjakan atau mencatat tugas dan membaca berita dari sosial media. Demikian video kali ini tentang cara memperlama layar mati di HP Vivo atau mengatur waktu layar tidur. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.